Baik, jadi hari ini kita akan buat kita akan bincang, okey, homework yang Mak Aydin dah bagi pada kelas yang sebelum ini. Okey, kejap, tunjuk dulu screen. Share screen dulu. Okey. Nampak eh? Nampak. Okey, good. Okey, jadi ini adalah homework yang hari tu. Okey, sains tahun 2 unit 10 teknologi. Kita Muallim mulakan daripada unit 10 dulu sebab unit 10 ni kamu baru je belajar. Nanti minggu depan kita akan mula daripada awal. Kita akan mula daripada unit 1, unit 1 tajuk dia kemahiran saintifik. Kita akan mula daripada kemahiran saintifik. Okey. Dalam kelas mungkin kita akan buat apa ni, kuis ke apa ke, ataupun maknanya akan bagi projek ke, okey, ataupun maknanya akan bagi latihan ke, kita tengok dulu. Okey, tapi sekarang ni kamu punya syllabus ni, tajuk-tajuk ni, buku aktiviti ni semua dah habis kan? Betul tak? Dah habis kan? Kamu dah habis belajar dah. Betul. So kita akan ulang kaji daripada unit pertama sampailah ke unit yang ke-10. Okey. Baik. Okey, baik. So, sekarang ni jom kita buat, kita jawab sama-sama. Siapa yang tak buat lagi tolong buat sekarang juga. Dan tolong letak kerja kamu tu dalam Google Drive yang Maklum bagi tu. Eh. Baru sikit sangat yang hantar. Maklum tak tahu kenapa sikit yang hantar. Okey, baik. Jawab semua soalan di bawah dengan betul. Okey. Apakah maksud set binaan? Okey, kat mana kamu boleh dapat jawapan set binaan? Maksud set binaan ni dekat muka surat berapa, buku teks? Cuba buka buku teks. Tengok. Bagi tahu Mak Ayah muka surat berapa yang kamu boleh dapat jawapan maksud set binaan. Surat berapa? Tujuh-tujuh. Hah? Tujuh-tujuh? 118. 118. Haa, 118. Okey, muka surat 118. Okey, so dekat muka surat 118 tu dia ada beritahu apakah yang dimaksudkan dengan set binaan. Okey. Jadi, sebaiknya kamu hafal. Kamu ingat dalam kepala apa itu set binaan. Set binaan ialah, okay, siapa yang tak jumpa jawapan ataupun baru nak buat, tolong gariskan dalam buku teks kamu tu, gariskan maksud set binaan tu. Set binaan ialah set komponen yang boleh digunakan untuk membina beberapa model dan mempunyai manual bergambar. Okey, inilah adalah maksud set binaan. Okey, dia kena ada tiga point, tiga isi penting. Yang pertama, set komponen. Okey, set binaan ni ialah apa? Yang pertama, set komponen. Yang kedua, boleh digunakan untuk membina beberapa model. Dia boleh membina beberapa model. Eh, lama. Okey, silap. Okey. Membina beberapa model. Dia boleh membina beberapa model. Nak elak ni. Okey. Okey. Dan yang ketiga, mempunyai manual bergambar. Okey, mempunyai manual bergambar. Jadi ada tiga isi penting dalam maksud set binaan. Kita ulang sekali lagi. Yang pertama, set binaan ialah apa? Yang pertama, set komponen. Okay. Yang kedua, apa itu set binaan? Dia membina, boleh digunakan untuk membina beberapa model. Dia boleh bina macam-macam model. Dan yang ketiga, dia kena ada manual bergambar. Jadi kamu nak ingat maksud ni, kamu ingat tiga ni. Tiga isi penting ni. Set komponen, boleh bina macam-macam model.
Yang ketiga, dia mempunyai manual bergambar. Jadi, bila kamu nak jawab tu, kamu buatlah ayat sendiri. Set binaan ialah set komponen yang boleh digunakan untuk membina beberapa model dan mempunyai manual bergambar. Ada ketiga-tiga isi penting ni, semua jawapan kamu betul. Okey? Lengkap. Baik. Tengok soalan yang kedua. Lupa nak cakap. Siapa yang dah siap tu, kalau betul jawapannya, tolong tanda. Dan kalau boleh, dekat kamu punya jawapan tu, nampak tak Muallim ada highlight warna kuning ni? Set komponen, membina beberapa model, mempunyai manual bergambar. Okey, gariskan. Gariskan set komponen untuk membina beberapa model, mempunyai manual bergambar. Maksudnya, tiga isi penting ni kena ada dalam jawapan kamu. Kalau kamu jawab set binaan ialah set komponen sahaja. Jawapan kamu dapat satu je markah. Daripada tiga dapat satu je markah. Ataupun kamu jawab set binaan ialah set komponen yang boleh digunakan untuk membina beberapa model. Dapat dua je markah. Tak lengkap. Okay, kalau nak dapat markah penuh, kena ada tiga-tiga. Set binaan ialah set komponen. Boleh digunakan untuk membina beberapa model dan mempunyai manual bergambar. Tiga isi penting dalam maksud set komponen. Okay. Malam kejap. Terima kasih, Kia Aziz. Okay, baik. Soalan yang kedua. Malam. Yeah. Nak tulis yang malam tulis kuning tu ke? Nak tulis sekali yang itu, yang merah, yang semua ni? Tulis merah ni semua. Kamu tengok buku teks kamu, Aziz. Buku surat 118 tu, dekat atas tu kan ada dia tulis. Maksud set binaan. Nah, itulah jawapannya. Okay, baik. Okay, sekejap. Ustaz tulis terus muka surat berapa eh. Muka surat 118. Okay, baik. Soalan yang kedua. Apakah perbezaan set binaan dan kit model? Apa perbezaan set binaan dan kit model? Set binaan boleh. Boleh apa? Sambung ayat tu. Boleh bina beberapa model mempunyai manual bergambar. Tapi kit model hanya boleh membina satu set model berpadukan manual bergambar. Okey. Terima kasih, Firas. Okey, set binaan boleh membina banyak model. Okey. Yang pertama, set binaan boleh bina banyak model. Okey. Firas Iman tambah, jawapan Firas Iman tadi dia tambah lagi satu isi. Dia cakap dan mempunyai manual bergambar. Okey. Jawapannya cukup sampai set binaan boleh membina banyak model saja. Sampai sini je. Tak payah manual bergambar pun tak apa. Okey. Sebab kita nak tengok beza. Beza set binaan dengan kit model. Jadi set binaan ni dia boleh bina banyak model. Kalau kit model, dia boleh bina banyak model ke? Dia boleh bina satu model sahaja. Manakala kit model hanya boleh membina satu. Satu apa? Satu model sahaja. Okay. Jadi Mu'alim nak jawapannya ini. Dua ni je. Okay. Mu'alim nak dua jawapan ni je. Okay. Set binaan boleh bina banyak model. Kit model bina satu model sahaja. Itu je perbezaan dia. Okay? Boleh? Ada apa-apa soalan, Kit? Soalan saja kat mana dapat jawapan ni? Muka surat berapa? Surat 118. Pandai, Ana. Okey, 118 juga. Okey, muka surat 118 juga. Okey, dekat bawah tu. Jadi dekat buku teks kita ni,
Kamu kena tengok betul-betul daripada atas sampai bawah tu kena tengok. Okey, sebab soalan boleh tanya kamu dekat mana-mana bahagian dalam buku teks. Okey? Boleh? Okey, so apa beza set binaan dengan kit model? Set binaan boleh bina banyak model. Kit model hanya bina satu model saja. Ingat tak maklum terangkan dalam kelas? Maklum cakap kalau kit model ni contohnya dia bagi tahu dah ini adalah kit model helikopter. Jadi kamu boleh bina helikopter saja. Kamu tak boleh bina kereta ke, tak boleh bina kapal terbang ke, tak boleh. Okey, dia memang dah bagi tahu siap-siap. Ini untuk bina helikopter. Okey, kit model yang ini untuk bina kereta. Ha, jadi tak boleh bina benda lain. Tapi kalau set binaan ni dia bagi kamu satu kotak tu, kamu boleh bina macam-macam. Boleh bina kereta, boleh bina helikopter, boleh bina rumah, boleh bina dinosaur. Ha, macam-macam boleh bina. Okey. Baik, seterusnya. Okay. Apakah maksud manual bergambar? Okay. Jawapan dekat muka surat berapa? Tolong Mu'alim. 120. 120. Bagus. Okey, jadi kita tulis jawapan manual bergambar ialah apa? Panduan memasang set binaan. Panduan untuk memasang set binaan. So, dengan betul dan teratur. Dengan betul dan teratur. Kau betul, Walim. Ha? Apa? Kau betuklah, bentuklah. Okey, betul-betul. Sila. Dengan betul. Okey, dengan betul dan teratur. Okey. Jadi ini adalah maksud set. Maksud manual bergambar. Okey. Jadi apa isi penting yang ada dalam jawapan manual bergambar ni? Okey, ada... Okey, ada tiga juga. Isi penting. Dia ada tiga isi penting. Yang pertama, dia adalah panduan. Manual bergambar ni dia panduan. Dia nak tolong kamu. Nak bagi tahu, okay, lepas ni pasang apa, lepas ni buat apa. Apa yang kena ada panduan. Panduan apa? Panduan untuk memasang. Panduan untuk memasang. Bukan panduan untuk buka, buka semula. Panduan untuk nak pasang. Okay? Panduan untuk memasang. Memasang set binaan. Dengan apa? Dengan betul dan teratur. Perkataan betul dan teratur ni wajib ada dalam jawapan manual bergambar. Maksud manual bergambar. Kena ada. Sebab manual bergambar ni memang dia nak bantu kamu untuk pasang dengan betul. Kalau kamu tak ada guna perkataan betul dan teratur, maksudnya manual bergambar ni mungkin akan... pandu kamu ataupun tolong kamu untuk pasang, tapi mungkin tak betul kamu pasang tu. Jadi dia memang akan bantu, menurut gambar ni memang akan bantu kamu untuk pasang set binaan dengan betul dan teratur. Okey, jadi ada tiga juga isi penting dalam maksud menurut gambar. Yang pertama, menurut gambar ialah panduan. Panduan untuk apa? Untuk memasang, pasang set binaan lah kan. Okey, dengan betul dan teratur. Tiga isi penting. Okey. Jawapan boleh jumpa dalam muka surat 20. 20 pula dalam muka surat 120. Azim. Okay. Baik. Soalan yang keempat. Senaraikan tiga perkara yang terdapat dalam manual bergambar. Okay. Apa benda yang terdapat dalam manual bergambar? Mana ada bagi tahu dalam kelas? Okay. Maklum. Tolong bagi jawapan. Maklumat tentang komponen. Okey, maknanya ambil jawapan versiman dulu eh. Maklumat tentang komponen. Okey, yang seterusnya. Contoh model binaan. Okey, contoh model binaan. Contoh model binaan. Okay.
Okey, yang ketiga. Langkah pemasangan. Langkah pemasangan. Dah habis. Dah habis. Okey, baik. Terima kasih, Viras. Okey, baik. Jadi ini tiga perkara yang ada dalam dalam apa? Dalam manual bergambar. Ingat tak Maulim ada cakap dekat kamu kan? Dalam kelas kan? Apa yang ada dalam set bergambar? Cuba tengok buku set 120 tu. Dia ada maklumat tentang komponen. Maklumat tentang komponen tu maksudnya komponen. Kamu tak tahu komponen tu apa? Komponen tu yang cube ada berapa? Cube, silinder, lagi apa lagi? Prisma, bentuk-bentuk dia tu kan? Itu adalah komponen. Jadi dia ada maklumat. Maklumat tu maksudnya berapa? Ada berapa cube yang perlu digunakan? Ada berapa silinder yang kita nak gunakan? Ada berapa prisma yang kita nak gunakan? Jadi dia ada maklumat tentang komponen. Okey, pertama ada maklumat tentang komponen. Yang kedua, dia ada contoh model binaan. Dia ada tunjuk gambar contoh model binaan. Kamu tengok buku 120 tu, dia ada tunjuk siap-siap gambar helikopter yang dah siap. Kan? Dia nak bina helikopter, kemudian dia dah tunjuk siap-siap dah gambar. Kalau helikopter kamu dah siap, gambarnya macam ni. Okey? Rupanya macam ni. Jadi contoh model binaan. Okey, dan yang ketiga, dia ada langkah pemasangan. Ingat tak mana cakap? Dia tunjukkan step-step. Yang pertama kena buat apa? Yang kedua kena buat apa? Yang ketiga kena buat apa? Yang keempat kena buat apa? Sampailah langkah yang terakhir. Sampailah jadi helikopter. Okey? Jadi tiga benda ni. Maklumat tentang komponen, contoh model binaan, langkah pemasangan. Okey, baik. Mali nak terangkan kat sini. Dalam buku teks kamu kan, dia tak ada dia tak ada cakap. Malim. Ya. Yeah. Yang nombor 2 tu buku surat berapa Malim? Buku surat 118. Yang bawah sekali. Aziz tengok yang bawah sekali. Okey. Okey, baik. Dalam buku teks kamu, dia tak ada ayat yang bagi tahu apa perkara yang terdapat dalam mana bergambar ni. Tak ada. Tapi kamu kena buat ayat sendiri. Contohnya macam ni lah yang kita buat nombor 4 ni lah. Okey. Mu'alim pun dah ada bagi tahu dalam kelas dah. Kan? Dalam mana bergambar ni apa yang ada. Jadi kamu kena buat ayat sendiri. Okey. Nombor satu apa? Okey, mana nombor satu maknanya cakap kena ada yang komponen yang nak pasang-pasang tu. Buat ayat. Apa benda yang nak pasang-pasang? Malim, surat 118 kan, tapi kita tak jumpa. Yang bawah sekali Aziz, yang bawah tulisan kecil tu. Oh, okey. Okey, jadi sama balik soal nombor 4 tadi tu. Jadi kamu kena susun ayat sendiri. Mualim cakap dekat manual bergambar ada benda-benda yang kecil-kecil yang nak sambungkan dia tu. Tu apa tu nama dia? Tu nama dia komponen. Jadi komponen tu dia bagi tahu berapa jumlah. Kalau kamu cakap jumlah komponen yang digunakan pun betul. Sebab apa? Sebab Mualim dah faham. Oh, kamu nak cakap komponen tu. Okay, betul. Okay. Nombor dua contoh. Contohnya Firas Iman bagi jawapan contoh model binaan. Okey, kalau kamu tak boleh buat jawapan contoh model, tak boleh buat ayat contoh model binaan tu, kamu buat ayat lain. Contohnya kamu buat ayat gambar model binaan. Betul ke? Betul tak jawapan kamu? Betul juga. Maklum tahulah maksud kamu tu adalah gambar contoh model binaan yang dah siap pula, ataupun kamu cakap model binaan yang telah disiapkan. Betul lah tu. Okey. Okey, kemudian yang ketiga, langkah pemasangan, ataupun kamu tulis kat jawapan tu langkah membina. Boleh lah. Mana faham kamu nak cakap langkah pemasangan, langkah nak pasang benda tu. Okey. Baik. Soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya
Senaraikan langkah yang perlu kamu lakukan sekiranya ingin membuka semula set membuka semula dan menyimpan set binaan. Apa yang kita kena buat kalau kita nak buka balik? Kan kita dah pasang kan? Sekarang kita nak buka balik dan nak simpan set binaan tu. Apa yang kita kena buat? Ada 5 langkah. Kat mana kamu boleh dapat jawapan? Buku teks ke set berapa? Buku set 126. Nak cakap buku set 126. Pandai. Okay, muka surat 126. Muka surat 126. Mualim, muka surat 126 ni kan dia ada cakap-cakap macam ni. Mualim, mana ada jawapan? Kamu kena carilah. Kena cari jawapan dia yang mana satu. Kamu tengok dia punya dialog tu. Ni kan dialog Mualim, mana ada jawapan? Tapi ada jawapan dalam ni. Dalam dialog dia tu ada jawapan. Dalam dialog dia tu ada jawapan. Okay, jom kita tengok. Yang pertama, apa langkah yang pertama yang perlu dibuat? Okay, langkah pertama apa? Buka mengikut urutan. Bermula daripada membuka hasil binaan dengan teratur. Nombor satu, Alin. Okay, buka membuka mengikut hasil. Urutan bermula dari langkah akhir pemasangan. Buka mengikut urutan bermula daripada langkah akhir pemasangan. Kat mana? Ada tak dalam buku teks kamu tu? Ada. Ada kan? Dekat dialog yang cikgu dia ni, cikgu pakai tudung warna merah ni cakap yang Hana tunjuk tu. Yang tu. Itu langkah yang pertama. Jadi dekat buku teks kamu tu, kamu cuba tulis pakai pensel. Jangan pakai pen tau. Pakai pensel, tulis nombor satu. Macam Mak Ali tulis ni. Kamu nampak tak? Nampak lah. Mak Ali ada tulis nombor satu kat sini, kat tepi ni. Maksudnya Mak Ali cakap itu nombor satu langkahnya. Jadi kalau kamu nak ulang kaji, kamu dah tahu, dah nampak dah langkah-langkah. Kalau langkah-langkah yang nak buka semula dan nak simpan semula set binaan, nombor satu yang itu, kotak yang tu. Jadi yang nombor satu, buka mengikut urutan bermula daripada langkah akhir pemasangan. Yang kedua, apakah yang kedua? Malik, tak ada buku. Kemudian tak ada buku teks lagi satu. Apa benda? Tak ada buku teks yang lagi satu. Yang macam ni. Tapi yang ni dia ada tanda. Mana buku teks kamu, Fakira? Saya dekat rumah baru. Tinggi rumah mak tak saya. Lepas tu mana buku teks kamu? Kamu duduk rumah baru. Mana boleh tahu buku teks kamu yang mana? Yang macam ni. Dah jumpa. Dah jumpa dah. Ya Allah, sekejap dia jumpa. Kemudian susun mengikut bentuk dan warna. Okey, susun mengikut bentuk warna mengikut bentuk dan warna. Okay, kita ada 7 minit lagi. Susun mengikut bentuk dan warna. Jawapannya ada dekat muka surat 126. Kotak yang bawah tu, tulis nombor 2. Tulis pakai pensel nombor 2. Dah. Okay. Langkah yang ketiga. Sorry tau, maknanya kita cepat sikit sebab ada 7 minit je lagi. Okay, langkah yang ketiga. Kira bilangan setiap komponen. Kira bilangan setiap komponen. 100,000. 100,000. 100,000. Setiap komponen. Kira bilangan setiap komponen. Okey. Dekat mana? Dekat muka surat 130, 127.
silap. Kesat 127 yang atas tu. Okey. Yang atas ni eh. Ini. Okey. Langkah yang keempat. Susunkan ke dalam kotak dengan teratur. Susun ke dalam kotak dengan teratur. Sama padam. Malam yang nombor 3 buku 120 kan. 120. Malam. Ya, ya, ya. Buku 120 kan malam nombor 3. Ya, yeah, betul. Susun ke dalam kotak dengan teratur. Okey. Jadi yang nombor 4 tu dekat buku teks kamu tu dia dalam jawab dalam kotak yang sama. Ha, dia ada dua langkah. Tiga. Dia ada dua langkah. Nombor 3 dengan nombor 4 kan? Ha, dalam kotak yang sama. Okey. Baik, nombor 5. Ada nombor 5? Juga ke dalam. Pastikan. Malim. Yeah. Pastikan yeah. Semua komponen dimasukkan semua pada ruang yang nombor 3 tu kan muka surat 120 kan. Itu ada manual bergambar. Manual bergambar tu yang ke samping pesawat tu yang Malim. Okey Aziz dengar Ustaz cakap ni Aziz. Dengar Ustaz cakap ni. Okey. Yang nombor 3 ni kan Ustaz dah cakap tadi. Ustaz cakap nombor 3 ni dia tak ada tulis. Tak ada tulis eh. Tak ada tulis dalam buku teks kamu. Tetapi Aziz kena faham, kena tahu. Kan Ustaz dah terangkan dalam manual bergambar kena ada gambar model binaan. Pertama, yang kedua kena ada komponen, maklumat tentang komponen, berapa jumlah komponen yang kita pasang, yang kita perlukan, dan yang ketiga dia ada langkah pemasangan. Ha, dia tak ada cakap dalam tu Aziz, tetapi Aziz kena tahu sendiri, kena tahu buat ayat. Ha, Aziz kena tahu buat ayat, okey? Tak apa, Aziz salin dulu yang Maklim tulis ni. Ha, salin nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. Nombor 3 itu tak siap lagi. Salim. Okey. Baik, sambung balik nombor 5. Soalan nombor 5, pastikan semua komponen dimasukkan ke dalam. Dimasukkan pada ruangan yang betul. Ruangan yang betul. Okey, baik. Jadi, itu 5 step. Lima langkah yang perlu dilakukan kalau kita nak buka semula dan nak simpan set binaan. Okey. Baik, soalan yang terakhir, soalan yang keenam. Apakah yang perlu kamu lakukan sebelum membina Malim? Ya. Soalan 5 minit ke? Ya. Tengok macam dah nak masuk 10:38. Ya, tak apa. Sabar. Ada masa kat sini. Okey, apakah yang perlu kamu lakukan sebelum membina model binaan lain? Apa? Merancang. Okey, yang pertama merancang. Yang kedua? Melakar. Ya. Merancang, melakar. Paling-paling tulis. Yang terakhir, menyediakan komponen. Itu jadi. Masa 124, Rim. Merancang. Okey, merancang. Yang kedua. Melakar. Yang ketiga. Menyediakan komponen. Okey. Ya. Merancang. Melakar dan menyediakan komponen. Semua ni ada dalam buku surat 124. Baik.
Okay. Jadi macam tu cara kamu nak buat latihan kalau nak rujuk buku teks, nak tengok buku teks. Okay, tengok muka surat berapa, dia ada dekat mana. Kalau dia tak ada dan ayat dia tak ada dalam buku teks, kamu kena buat ayat sendiri. Okay, contohnya dalam soalan yang nombor 4 tu. Dia tak ada bagi tahu pun ayatnya, tapi kamu kena buat ayat sendiri. Okay, faham semua? Okay, masa kita dah tak banyak ni. Okay, macam mana ya? Mak Alim bagi ni dalam apa namanya? Dalam grup WhatsApp. Ada yang tengah salin lagi ke? Ada apa? Salin lagi. Okay, tak apa. Mak Alim bagi dalam grup WhatsApp. Okay, nanti kamu tengok semula jawapan kamu yang kamu dah buat. Okay. Lepas tu betulkan. Kalau dia salah, tolong betulkan. Okay. Dan kalau tak buat, tolong buat. Tolong buat. Buat kasih siap lah. Okay. Ini Mak Alim stop share dulu ya. Nanti kamu tengok semula dalam grup WhatsApp. Nanti kamu tengok semula dalam grup WhatsApp. Sebab kita punya masa dah tinggal sikit. Okay. Jadi itu sahaja, nanti kita jumpa lagi minggu depan. Okay, dalam kelas sains yang seterusnya. Okay, kita baca doa selepas belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua.